suka sama rasa madunya dan nggak bikin enak. Katanya nggak enak ya madunya, seger harganya, murja katanya murah ya, semoga memberikan hasil ya. Produk bagus, terima kasih buat penjual dan juga Shopee. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih prefer mencoba, kalian mencoba produk yang namanya tongkat Ajimat Madura, dan pot linknya ada di sini ya, tongkat maduranya ya. Come back to Denny Ardian TV. Sekarang kita akan mereview sebuah produk yang sangat ditunggu-tunggu sekali untuk Anda yang belum mempunyai momongan atau belum dikaruniai seorang anak. Ini adalah madu suka subur kandungan. Suka itu kepanjangannya subur kandungan. Ya, ini sebenarnya sepaket dengan madu prianya, tapi saya reviewnya ini kandungannya aja ya. Oke. Denny Ardian TV akan nge-review tentang madu suka. Ini adalah madu suka atau subur kandungan. Madu suka subur kandungan ini asli ya, hati-hati dapat yang palsu. Harga mama suka ini harganya terjangkau kok ya. Madu suka khasiatnya juga oke punya, dan cara minumnya juga sangat mudah sekali seperti minum madu biasa. Dan juga pastinya ini testimoni madu suka ini penyubur kandungan banyak. Oke, kita review ini madu kandungan, madu suka ini dalam 3 review. Yang pertama adalah tentang bagaimana produk ini detailnya di bagian pertama. Di bagian kedua adalah ulasan atau testimoni tentang madu suka. Serta di bagian ketiga adalah saya memberikan nilai berapa untuk madu suka ini. Oke, saksikan Denny Ardian TV secara lengkap ya. Ini adalah detail produk dari madu suka subur kandungan. Jadi bagi Anda yang ingin subur kandungannya menggunakan ini madu suka ya. Isi bersihnya adalah 350 gram dan juga ini aturan minumnya nih ya. Dikocok dulu dan minum 2 sendok makan pagi dan malam hari setengah jam sebelum dan atau sesudah makan. Dicampur dengan air ya 200 ml atau 1 gelas. Ya, ini adalah kandungannya dan sudah ada izin LPOM MUI-nya. Oke, ini dia. Beratnya adalah di sini 350 gram. Dan ini adalah pastinya madu isinya ya. Oke. Seperti inilah madu suka subur kandungan. Oke, ini adalah testimoni pertama dari madu suka nih ya. Testimoni pertamanya adalah suka sama rasa madunya dan nggak bikin enak. Katanya nggak enak ya madunya, seger harganya, murja katanya murah ya, semoga memberikan hasil ya. Barang bagus dan sesuai pesanan, semoga menjadi sarana untuk kehamilan saya. Oke, udah keburu diambil sama temenku barangnya, dianya puas pas buka udah semangat banget mau minum. Nah ya, selanjutnya ini ada testimoni produk bagus, terima kasih buat penjual dan juga Shopee. Lain waktu saya mau pesan lagi, khususnya buat penjual yang udah sangat cepat merespon chat dari pembeli. Ya, sudah 2 kali belanja di sini, alhamdulillah terpercaya barangnya cepat sampai. Barang oke, nggak ada yang rusak, plus bubble wrap katanya ya. Oke punya ya. Semoga bermanfaat dan ikhtiarku berhasil mendapatkan momongan katanya ya. Oke, New Herbal ini udah berapa kali order di sini, kualitasnya bagus, barang ori, sellernya ramah. Oke, selanjutnya, wah ternyata besar sekali ya, sangat puas, baru transfer kemarin, hari ini udah nyampe. Good banget ya ini ya. Paketan udah nyampe meskipun COD tapi tetap cuma 2 hari. Oke. Produk original masih segel, packing sangat tebal, makasih. Next saya order lagi. Nah itu dia, itu adalah testimoni atau ulasan dari madu suka atau subur kandungan. Nah ini saatnya saya akan memberikan nilai berapa dan kesimpulan produk ini. Saya mohon maaf ya, mohon maaf sekali, saya hanya memberikan nilai 7,5 untuk produk ini. Karena apa? Yang pertama, saya belum menemukan ada testimoni
bahwa yang pakai madu suka ini berhasil positif atau hamil gitu ya. Tapi ini saya rekomendasikan untuk Anda semuanya yang belum pernah cobain produk lain. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih prefer mencoba, kalian mencoba produk yang namanya tongkat ajimat madura, dan pot linknya ada di sini ya, tongkat maduranya ya, di sini ada. Dan juga satu lagi, ini ada namanya rumput kebar Papua, itu luar biasa banget. Saya rekomend di produk itu karena banyak sekali yang udah berhasil dengan menggunakan rumput kebar Papua. Rumput kebar Papua juga ada di video saya sebelumnya ya, kalau nggak salah di minggu lalu. Oke, Denny Ardian TV, terima kasih dan sekian review dari saya. Semoga aja review ini dapat menjadikan Anda lebih cerdas, lebih bijak, dan tentunya lebih pintar dalam memilih produk di dunia maya. Saya Denny Ardian TV dan terima kasih. Wassalam.